Apakah kalian tahu film Raya and the Last Dragon merupakan salah satu film dari Disney pertama dengan latar Asia Tenggara? Di sepanjang film selalu diperlihatkan unsur-unsur budaya lokal dari Indonesia. Salah satunya seperti adegan aksinya. Ketika karakter Raya bertarung cukup sengit dengan Namari, gaya bertarungnya didesain untuk memiliki kemampuan pencak silat. Juga pedang dari karakter Raya ini didesain terinspirasi dari senjata tradisional Jawa. Warna senjata dan lekukan bergelombangnya sangat identik dengan keris. Diperlihatkan juga dalam adegan lain, seperti budaya menampi beras dan membatik. Menampi beras adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang tua kita untuk membersihkan beras dari sisa kulit beras dan batu sebelum menanak nasi. Dan batik sendiri merupakan salah satu budaya Indonesia. Kemudian kesenian tradisional wayang kulit yang bisa kita lihat dalam prolog dari film ini ketika menceritakan asal-usul tercerai-berainya negeri Kumandra menjadi 5 wilayah. Yang terakhir adalah suara gamelan. Saat Raya akan memasuki sebuah kapal yang rusak, terdengar suatu latar yang mengiringi skin tersebut, yaitu gamelan khas Indonesia.